Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Berjumpa lagi bersama saya Angon Bebek Channel. Oke teman-teman, di sini saya akan memanfaatkan gini. Salah satu bumbu dapur yaitu apa? Kunyit. Ya, ini manfaat kunyit untuk mengobati bebek. Kita kan cenderung sedikit-sedikit beli obat di poultry shop, sedikit beli obat untuk bebek sakit. Yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada teman supaya lebih hemat, yaitu salah satunya kunyit, ya kan? Jadi daripada kita pengeluaran banyak untuk bebek, itu lebih baik kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada, ya kan? Oke, sebentar saya akan kasih tahu gimana cara mengobati bebek menggunakan kunyit dan apa manfaatnya teman. Oke? Oke teman, ini dia. Saya akan memanfaatkan kunyit untuk obat bebek teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai bebek, kantong temboloknya ini sering keras, mengeras atau pencernaannya yang tidak lancar, ini dapat dicoba dengan memberikan kunyit. Tapi terlebih dahulu dikasih air, dia disuruh minum yang banyak dulu supaya lebih lunak di kantong sininya. Kalau di sini itu namanya itu namanya teleh wayu, kalau di Jawa-Jawanya itu. Kalau di kantong tembolok ini itu apa namanya, temboloknya keras, nggak bisa dicerna, kita alternatifnya pakai kunyit teman. Jadi kita memanfaatkan kunyit untuk kasih makan bebek, dibuat obat bebek. Kita dicekok teman seperti ini, ya kan? Jadi buat teman-teman harus jeli ya, nggak masalah dicekok ini. Kita bebeknya supaya tidak berontak, kita kasih aja dulu cekok, nah, seperti ini teman. Nah, kita cekok aja nggak apa-apa lah, seperti ini kita masukkan. Nah, ya dia sehat teman. Jadi kalau punya kantong empedu yang masuk kantong temboloknya maksudnya keras, itu kasih aja ini kunyit teman. Jadi manfaat kunyit itu juga banyak, ya kan? Jadi mempunyai minyak asiri yang terkandung dalam kunyit itu dapat mengurangi gerak ini teman. Oke, jadi kunyit dapat merangsang kantong empedu sehingga pencernaannya lebih sempurna teman. Jadi manfaatkanlah sumber daya alam yang ada teman, misalnya salah satunya dari bumbu dapur ini teman. Oke, selamat mencoba teman dan semoga bermanfaat.